Disclaimer on, video ini bukan perintah atau ajakan membeli. Tetap utamakan Dior, do your own research. Keputusan berada di tangan kalian dan resiko ditanggung masing-masing. Hello guys, welcome back to the Young Rich Channel. Salam cuan, salam profit, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sebuah token yang ada seri-seri Jepangnya, guys. Nama token ini adalah Kusunoki Samurai. Seperti apa tokennya? Langsung saja kita ke webnya. Check it out. Oke, jadi ini adalah web dari kusunokisamurai.com. Di awal-awal web kita sudah disuguhi ala-ala Jepang ya. Di sini ada bayang-bayang samurai yang sedang memegang pedang dan logonya pun logo samurai Jepang ya. Kusunoki Samurai, di sini ada penjelasan ada deskripsi. Saya Kusunoki Masasuke dari klan Gojoku, samurai dan pembela Kaisar Go Daiko. Aku akan berjuang sampai mati. Jadi Kusunoki Masasuke adalah seseorang kesatria atau samurai dari klan Gojoku. Kemudian di sini kita disuguhi alamat kontraknya, smart kontraknya, kalian bisa salin untuk membelinya. Kemudian di sini ada kertas putih atau white paper, kalian bisa download jika ingin informasi yang lebih lengkap lagi. Nah, ke bawah lagi di sini ada selamat datang samurai. Anda telah memilih untuk memulai petualangan besar dan Anda harus dipuji dan dihormati karena keberanian Anda. Ke bawah bla 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 bla, ini adalah cerita, kalian bisa baca sendiri nanti ya. Untuk jadi pemenang. Dan kita ke bawah lagi, cara membeli token Kusunoki. Caranya gampang seperti biasanya ya. Kalian bisa langsung download Trust Wallet atau itu MetaMask. Karena ini adalah koin yang berbasis jaringan Ethereum, kalian harus mempunyai Ethereum yang cukup ya guys ya. Kalian bisa transfer dari exchange kalian ke dompet atau wallet pribadi kalian. Dan ingat tukarnya di Uniswap ya, bukan di PancakeSwap. Karena kalau PancakeSwap itu milik Binance Smart Chain atau BSC ya. Kalau ini kan Ethereum, jadinya Uniswap. Kemudian di sini ada lebih dari hanya sebuah metaverse. Jadi Kusunoki Samurai ini menegaskan bahwasanya dirinya ini bukan hanya metaverse, tapi ini lebih dari metaverse. Jadi ini bukan kaleng-kaleng permainan, dan ada gamenya juga ini guys. Tapi lebih dari sekedar game Kusunoki Samurai dengan game adalah petualangan untuk Anda para gamers tercinta. Mainkan gamenya cukup lama dan Anda menemukan harta karun yang berlimpah. Harta karun nyata ini dalam bentuk cryptocurrency kami, token Kusunoki. Jadi ini adalah seperti play to earn ya mungkin ya guys ya. Oh, ini adalah play to earn, game play to earn, dan kalian akan memainkannya untuk mendapatkan harta yang berlimpah atau reward berupa token dari Kusunoki Samurai ini. Kita scroll ke bawah lagi, ada pasukan token. Di sini pasukan tokennya disebutkan maksimum 80.000 triliun ya, atau 80 kuadriliun token. Jadi cukup banyak kalau menurut saya, karena biasanya meme coin atau shit coin itu yang standar itu 1000 triliun, itu udah standar ya. Tapi ada beberapa token yang jumlahnya memang melebihi itu karena memang buat reward dan sebagainya. Nomor tersebut dipilih untuk mencerminkan sifat tahayul samurai dan budaya Jepang. Tim kami dipengaruhi oleh angka keberuntungan 8 dan karakteristik positif yang dipertimbangkan dengan angka tersebut. Jadi memang angka 8 ini sengaja dipilih untuk mencerminkan sifat tahayul samurai dan Jepang ya. Itu ya.
Jadi menurut mereka 8 adalah angka keberuntungan ya, dan karakteristik positif. Bentuk angka ketika ditulis sebagai karakter kanji secara bertahap melebar, jadi itu seperti itu ya, angka 8 ya, mengungkapkan gagasan kemakmuran, kesuksesan, pertumbuhan, dan kemiripannya dengan Gunung Fuji yang suci. Kalian pasti tahu ya, Gunung Fuji itu adalah salah satu gunung yang terindah di Jepang ya. Token Kusunoki Samurai cryptocurrency. Kemudian di sini ada mekanismenya, mekanismenya cukup sederhana. Mainkan game Metaverse, dapatkan token Kusunoki. Terus bermain untuk mendapatkan lebih banyak token Kusunoki. Gunakan token Kusunoki untuk mempercepat perkembangan level. Gunakan token Kusunoki untuk membeli senjata dan baju besi yang lebih kuat lagi, dan bertambah dan perdagangkan token Kusunoki Anda di pasar cryptocurrency. Kemudian kalau kalian sudah dapat nih, sudah dapat token Kusunoki ini, udah banyak, sudah dirasa cukup lah, kalian bisa jual, kemudian kalian dapat uang lah. Itu sepertinya dijualnya Ethereum juga ya guys. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Kemudian di sini ada tim, yang pertama adalah Oda Nobunaga. Kemudian ada Uesugi Kenshin. Kemudian tanggal Masamune Miyamoto Masashi. Entah ini semua adalah nama asli ataupun samaran, itu enggak terlalu penting. Yang penting adalah project dari koin tersebut ya. Kemudian di sini ada roadmap. Yang pertama adalah kertas putih, pembuatan Telegram, siapkan media sosial sampai pemasaran, audit cerdik belum ternyata ini ya, iklan media sosial sampai reward. Dan di fase ketiga ada komunitas Telegram, daftar CMC, kemudian pasar 250 juta dolar, kemudian daftar CoinGecko, sampai di fase keempat luncurkan cuplikan video game dan yang lain-lain. Sampai fase ke-7 ada aplikasi seluler, dompet Kusunoki, 15.000 holder, kemudian ada trailer film Hollywood, sampai dengan Kusu SDK Kusunoki. Tujuannya adalah kami ingin menyebarkan kekayaan yang dapat diperoleh dari investasi cryptocurrency dan menggunakan platform game untuk mengajari orang lain cara melakukannya. Sudah tujuan dari Kusunoki Samurai. Mungkin langsung saja kita ke webnya, ke Twitternya ya. Seperti biasanya. Oke, dan ini adalah Twitter resmi dari Kusunoki Samurai Official ya. Bergabung Februari 2022, mempunyai pengikut cukup banyak, yaitu 23.000 follower dengan mengikuti 0%, beralamat di Metaverse ya. Di sini kita akan melihat tweet sematan dari Kusunoki, sebuah trailer atau apa ini ya, atau trailer dari Metaverse gamenya Kusunoki ini mungkin. Ini cukup aktif ya, ini sangat aktif lah, 13 jam yang lalu, kemudian 1 hari yang lalu. Langsung saja kita ke Telegramnya lah. Oke guys, jadi ini adalah official Telegram dari Kusunoki Samurai, beranggotakan 19.000 anggota yang online, 340 online. Dan ini sangat aktif, update ke terakhir 10.27. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu review saya mengenai token Kusunoki Samurai. Jika kalian ingin membeli, kalian harus tetap dior dan dior, dan jangan pernah terkena FOMO dari siapapun termasuk saya. Oke, saya pamit undur diri.
Dan selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. See you next time. Goodbye and enjoy.